Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jenderal. Kita akan melihat penampakan dari jeruk Bali yang ternyata bukan berasal dari Bali. Let's check this out. Jeruk Bali atau jeruk besar memiliki nama ilmiah yaitu Citrus grandis L. Osbeck atau Citrus maxima. Ini tanaman ini merupakan buah khas Asia Tenggara ya. Ada Indonesia, Vietnam, Thailand dan sebagainya. Buah jeruk Bali merupakan buah jeruk terbesar dengan diameter 15 hingga 25 cm. Dan beratnya, sahabat, ini bisa mencapai 2 kg. Buah jeruk Bali ini bukan buah asli Bali ya, melainkan buah asli Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di Indonesia, buah ini banyak dihasilkan di daerah Pati, Kudus, Jawa Tengah, Magetan, Madiun, dan Jawa Timur. Ini penampakan pohonnya seperti ini ya. Ini tingginya kurang lebih sudah 4 meter, 5 meteran. Coba kita dekati. Bentuk daun seperti ini. Dan bisa kita lihat sahabat, buahnya begitu cukup lebat ya. Terlihat di ujung sana. Terlihat bergerombol ya. Dan ini batangnya, ini sudah sangat besar ini. Jeruk Bali ini buahnya banyak mengandung berbagai nutrisi ya, seperti vitamin C, potasium, dan serat. Biasanya jeruk Bali ini digunakan untuk menurunkan tekanan darah, untuk kesehatan tulang, dan membantu menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dan jeruk Bali ini juga memiliki kandungan pektin yang tinggi. Pektin itu dapat digunakan untuk membuat gel dan selai. Oke, demikianlah review singkat kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.